Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikan resepi roti jala. Okey, jom kita tengok cara saya buat roti jala ni. Masukkan 2 cawe tepung gandum. 2 cawan air. 1 biji telur. Setengah sudu kecil garam, sikit pewarna kuning. 2 sudu makan minyak masak. Dan kita akan blend sehingga adunan kita ni menjadi halus. Masukkan adunan yang kita blend ni ke dalam botol acuan roti jala kita ni deh. Okey, kita oleskan dengan sedikit minyak ni deh. Kuali kita ni oleskan dengan sedikit minyak supaya roti jala kita tu tidak melekat. Kita boleh mula menjala lah deh. Okey, kita biarkan dia garing dulu baru boleh kita angkat dia. Okey, nampak dia sudah garing, boleh kita angkat dia deh. Okey, kita buat kapas siap deh. Okey, kita lipat roti jala kita ni deh. Lipat gini. Gini. Untuk kita lah nak lipat macam mana pun deh atas kreativiti kita lah. Saya harap anda semua dapatlah cuba resepi roti jala ni. Dan kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.